sahabat-sahabat sekalian, ni dah lama kita tak jumpa. Hari ni saya nak cerita satu, sebab ada orang tanya ni, ada orang request. Bila kita buat overhaul ataupun tukar timing chain, tiba-tiba dia tak ingat alamat betul ke timing chain yang aku pasang ke salah marking. Okey, untuk Nissan Vanette dia tak ada marking ya, macam kereta-kereta lain yang ada timing belt dia ada marking. Untuk Vanette tak ada. Jadi kalau tak nak silap, sebelum kita buka, kita marking awal-awal. Tapi kalau benda tu jam, engine jam, macam mana nak marking? Tak boleh. Jadi kat sini saya nak share marking yang sebenar untuk Nissan Vanette ataupun VPC15. Macam mana nak tahu? Okay. Yang pertama macam ni. Sekarang piston kita dah pasang. Kita dah pasang piston, crankshaft kita dah pasang. Jadi yang pertama sekali, nombor 1 dengan nombor 4 mesti ada di atas. Kita pusing je pulinya. Pusing crankshaft ni. Kalau macam ni, ni mana di bawah kan? Ni nampak maneki ni. Ha, jadi kita nak ke atas ni, kita pusing je. Pusing habis sampai naik. Okey. Ni dah lurus ke atas. Pastikan piston betul-betul top. Okey, piston top. Dan yang ni nampak tak ni? Ni ada macam bonggol sikit. Bonggol ni nak kena selari. Ha, nak kena selari, nampak macam ada bonggol sikit. Okey. Ni nak pastikan piston dulu, piston di atas. Bila dah confirm dia di atas, kita pusinglah enjin ni. Pusing enjin. Okey. Tengok balik Ha, ni nampak maneki dah kat atas Piston pun dah kat atas. Okey. Yang pertama sekali, ni ni dia punya timing chain-nya puli Okey. Nampak dah. Ni tak ada longgar. Okey, tuan-tuan. Jack ni ada buka tadi. Okey, tuan-tuan. Ni Puli ni kita pasang timing chain. Buka macam tu. Lepas tu pasang dia punya puli bawah. Nampak tak dekat sini ada titik, tuan-tuan? Nampak tak titik? Ni titik. Jadi titik ni dia nak kena bertentangan Dia berhadapan macam ni. Ah, macam tu. Nampak tak? Yang ni nak berhadapan. Okey, sekarang ni kita buka balik ni. Ya. Kita bu minyak sikitlah supaya dia licin. Okey, tuan-tuan perhati dia nak macam tu tuan-tuan. Dia bertentangan tuan-tuan. Ni, selari. Kejap lagi saya buat satu line. Dah Okey. Ni. Dia nak macam tu tengok betul-betul macam tu Dia nak selari Okey. Kita pun pasang skru dia. Grease sikit supaya trik tak makan. Nampak titik ni selari dengan titik puli bawah.
Okey tuan-tuan, ni tensioner ni. Bubuh minyak sikit. Tensioner ni adalah penegang timing chain . Lepas tu dia punya skru ni boleh grease sikit, sama juga. Grease sikit, kita tak nak dia rosakkan trip. Dia macam tu. Kami kau beletuk. Saya akan ulang marking balik . Okey, dah . Saya marking sekarang . Nampak . Dia bertentangan . Selari. Ni titik ni dengan titik ni selari satu. Okey. Lepas tu manekin ni ke atas . Manekin ni ke atas. Okey. Dan key kat sini, ke sinilah. Tapi ni tak penting pun sebenarnya. Okey. Macam mana nak tahu kita benda ni dah confirm? Kita nak tahu betul ke, pasti ke . Confirm ke . Caranya, ni dia punya cover tuan-tuan. Cover dia ni tuan tengok kat sini, 0, 10, 20. Jadi kalau dia betul tepat T ataupun top dia, kena marking dekat kosong. Pasang ni dulu. Kosong. Nampak . Kosong . Okey. Dekat puli ni dia dah ada . Dia dah ada marking top, marking T. Tengok kat sini, sebelah sini. Tu, dia lukakan nampak. Dia tak ada tulis T, cuma just dia lukakan. Ada satu je dia lukakan. Tempat lain tak ada. Kalau luka tempat lain tu, mungkin terluka. Ha, ni. Marking kat sini. Jadi, kalau betul marking timing chain tu tepat, kosong dengan marking dekat puli ni akan selari. Akan sama. Berminyak sikit. Sama juga supaya lancar. Pasang je. Ini sementara . Untuk double check saja. Okey, nampak tak kat situ? Nampak tak? Titik dengan kosong selari. Jadi dah betul . Dah tepat . Jadi nampak . Tak susah pun sebenarnya. Cuma tu saya kata tadi, kalau takut dia lari, sebelum kita buka, kita marking dulu mengam ke pen. Jadi ngam . Titik dengan puli dengan kosong selari . Sama. Okey, kita boleh buka balik. Okey, selesai. Jadi ni . Panduan untuk tuan-tuan. Jadi mana tahu takut komen ke siapa ke, saya pun tak tahu, nak DIY sendiri ke. Tiba-tiba bila nak pasang je, macam-macam berlaku. Kalau timing chain ni lari semata, efek dia banyak. Mungkin enjin tak hidup, enjin tak ada power, semput teruk, macam-macam. Sebelum contoh . Sebelum tuan-tuan buka enjin ni elok aje. Bila tuan buka aje overhaul ataupun tukar timing chain, alamak, kenapa jadi semput? Kenapa tak boleh hidup? Macam-macam berlaku . Jadi tuan-tuan . Tu saya kata, saya sharekan sedikit ilmu tuan-tuan. Harap ilmu ni bermanfaat. Jadi kalau cara penyampaian saya mungkin agak kasar, agak menyinggung perasaan tuan-tuan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Jadi mana yang suka dengan video saya ni, sila subscribe dan like. Kalau boleh, jangan lupa . Tuan-tuan, tekan butang loceng kat bawah tu. Jadi siapa yang dah subscribe dan tekan butang loceng, bila saya buat video baru, automatik dia akan dapat lah. Ok, semoga tuan-tuan dapat ilmu yang berguna daripada saya. Dan kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.